Oke, welcome back on Entertainment News. Dan selanjutnya kami punya berita dari Slamet Lahardjo yang akan bercerita tentang teater yang dibangunnya bernama Teater Populer. Betul sekali, dan teater ini ternyata juga akan menggelar pertunjukan di beberapa kota besar di Indonesia. Wow. Sepeninggal Teguh Karya memang ada semacam apa ya, perenungan kita bagaimana melanjutkan teater populer tidak di bawah Teguh Karya yang sangat produktif dan sangat kreatif. Karena kelebihan orang itu kekuatannya berbeda-beda. Saya lebih banyak pada pelatihan, terus saya tuh melatih dari semenjak Pak Teguh masih ada tuh tugas saya adalah pelatih. Jadi teater populer menu utamanya justru pelatihan sekarang ini. Nah, para pemainnya memang seniornya teater populer yang sekarang ya, ada Pak Hendro Jarot dan sekaligus dia merangkap sutradaranya. Terus Pak Andi Bersama, lalu ada seniornya, juniornya Gesata ya. Nah, di sini yang melakukan penyelenggaraannya semua juniornya. Penyelenggaraan dari ini semua tuh juniornya. Dan kebetulan bersama Pak Budi yang sekarang ini apa mengkonsentrasikan dirinya berekspresi untuk negeri melalui musik. Gabung yuk, Budi. Kamu tanggal 13, gua tanggal 14. Oh, tidak hanya di Bandung. Permulaannya di sini, terus kita ke Bandung, nanti kita ke Surabaya, nanti juga kita ke Jogja, tapi dalam waktu dekat ini Bandung, Jogja. Surabaya mungkin akhir tahun setelah Lebaran, saya akan bawa ini ke Surabaya. Ya itu tadi teater populer dengan Mas Slamet Lahardjo, dan sebetulnya ada satu lagi pendiri dari teater populer ini yaitu almarhum Teguh Karya. Betul, dan akhirnya diteruskan ya, ya sama Om Slamet Lahardjo ini. Siap-siap nih Jogja, Surabaya, okay. Bandung untuk melihat pertunjukan dari teater populer. Oke, dan kalau ya sedikit membicarakan almarhum Teguh Karya ini, ada satu kutipan kata-kata yang masih saya ingat sampai hari ini. Saya sempat baca bukunya beliau, yaitu kalau kita berakting itu harus ikhlas. Harus ikhlas? Harus ikhlas. Wow. Karena yang namanya dunia acting itu adalah kepura-puraan yang sangat meyakinkan. Nah, kepura-puraan yang ada meyakinkan. Ini bakalan keren banget ya, yeah. Apalagi ada kolaborasi antara para pemain teater senior dan juga juniornya. Yeah. Seperti apa pertunjukannya, ditungguin aja kapan kira-kira bisa ditonton sama-sama nih ya. Yeah. Pertunjukan dari teater populer di kota-kota Anda.